Cadangan meningkatkan kadar allowan tugasan anggota bomba bantuan sedia dipertimbang kerajaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata perkara mengenainya bakal dibawa ke Kabinet. Perkara ini terdiri dari masyarakat setempat yang memberikan perkhidmatan dan kita bayar allowan mereka. Hari ini mereka hanya mendapat RM6 satu jam. Biasanya 12 jam mereka bertugas. Beliau sebelum itu mengadakan lawatan ke Balai Bomba dan Penyelamat Cini di Pekan.